Halo, ini Audio Sepindo lagi. Kita kedatangan tamu untuk para drummer. Ini ada headphone yang lumayan dikenal di dunia perdrummeran. Ini ada Vic Firth. Ini Vic Firth. Modelnya itu kayak headphone untuk para penembak kali ya. Mirip banget kayak penembak karena saya juga punya headphone kayak ginian tapi khusus untuk nembak. Nembak beneran, bukan nembak cowok atau nembak cewek, bukan untuk olahraga nembak ya. Ini Vic Firth sangat dikenal di kalangan para drummer. Kenapa? Katanya sih kalau dipakai kayak berasa di dalam air. Kayak berasa banget di dalam air, gila. Suara dari luar itu hampir kagak kedengeran. Ya, ini. Oh ya, hampir nggak kedengeran suara dari luar. Panjang kabel kurang lebih mungkin 1,5 meter kali ya. 1,5 meter. Ya, Vic Firth. Saya mau bahas tentang Vic Firth ini. Salah satu yang dikenal oleh para dunia drummer, sekali lagi para dunia drummer, desainnya cukup unik. Dia bisa ditekuk kayak gini, jadi simple kayak begini. Bahannya durable banget, ABS kayaknya nih. Ya, untuk ukuran speaker dia 40 mm, lebih ke arah high ama mid kayaknya sih ya. Karena pas saya cobain itu low-nya nggak dapet banget. Ya iyalah untuk drummer kok. Bum bak bum bak bum gitu gitu. Ya, ini simple banget headphone-nya. Cuman memang legend. Legend sekali ini Vic Firth. Bagi yang penikmat musik ya ini agak sulit mungkin ya diterima di kuping karena ini memang khusus banget untuk para drummer. Dan ya saya ada satu tapi khusus untuk menembak. Dan untuk bangunan juga sama banget sih bentuknya sih, kurang lebih sama. Bahkan saya pernah ada lihat ada salah satu user yang dia beli modelnya kayak ginian yang khusus untuk para kontraktor dan diinstal speaker apa segala macam dan hasilnya kurang lebih kayak begini. Ya, kepuasan orang masing-masing lah ya. Oke, untuk range harga kalian bisa searching sendiri di Google karena saya nggak tahu harganya berapa. Oke, ini problem sama speaker Shure ya, udah diganti dengan speaker baru. Kalau misalnya ada problem sama kabel dan jack, ya Audio Shop Indo bisa bantu Anda dalam waktu cepat, setengah jam kurang lebih. Ya. Ini kalau misalnya mau pakai Bluetooth sih bisa aja ya. Ya tinggal beli Bluetooth receiver aja colokin di sini. Atau mau dimodifikasi ini jadi 3,5 mili female, kita bisa bantu. Bagi Anda yang mau modifikasi ini jadi 3,5 mili female, jadi bisa pakai kabel aux apapun juga. Ya. Cukup sekian untuk Vic Firth ini, sangat durable. Kayaknya kalau dibanting juga nggak masalah nih kayaknya loh, tapi jangan lakukan itu di rumah karena Audio Shop Indo tidak bertanggung jawab akan hal itu ya. Cukup sekian untuk hari ini, nanti saya akan bahas problem-problem lain dari headphone-headphone lain. Jadi silakan kirimkan barang-barang Anda, headphone dan earphone di alamat sini, kita akan gercep kayak buser, buru segergap, kita akan respon Anda secepat kilat. Iklannya sih begitu. Ya, terima kasih. Tolong subscribe dan like video kami, karena tanpa Anda, kita Audio Shop bukan apa-apa. Oke, thank you for watching. This is Audio Shop Indo, Indonesia. Stay peace.